Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan. Malam hari ini kita memperingati tentang apa yang Tuhan sudah lakukan di Getsemani. Peristiwa Getsemani merupakan kisah yang paling emosional yang Yesus alami. Untuk satu pergumulan yang begitu berat, dengan satu tujuan yang hebat. Getsemani merupakan tempat, Getsemani merupakan tempat yang sangat-sangat bersejarah. Tempat yang penuh makna, tempat yang punya kenangan yang sangat bernilai dan berarti, yang itu menentukan hidup manusia di muka bumi. Itu menentukan bagaimana kita. Bicara tentang Getsemani, Getsemani adalah sebuah taman, nama sebuah taman yang dari bahasa Ibrani itu berasal dari dua kata, Gad dan Shemen, yang artinya adalah pemerasan minyak. Getsemani itu terletak di kaki Bukit Zaitun di Yerusalem, di sebelah utara Lembah Kidron. Getsemani merupakan tempat yang sering Yesus kunjungi untuk berdoa. Dan Getsemani merupakan tempat Yesus berdoa yang terakhir kali sebelum dia disiksa, disalib, mati dan dibangkitkan. Tapi ada satu hal yang terpenting yang kita perlu ingat, kita perlu pahami, kita perlu sadari, bicara tentang Getsemani. Next. Kemenangan Yesus di Golgota, kerelaan Yesus untuk memberi dirinya, tubuhnya, nyawanya untuk dipaku, disalib, menjadi tebusan buat manusia yang berdosa. Kemenangan Yesus di Bukit Golgota, kita perlu sadari bahwa itu ditentukan, dimulai dari peristiwa di Getsemani. Kemenangan di Golgota ditentukan dari peristiwa di Getsemani. Tidak akan ada Jumat Agung yang kita rayakan kalau tidak ada Getsemani, malam Getsemani. Tidak akan ada Paskah kalau tidak ada Getsemani yang penuh arti dan penuh makna itu. Terus apa yang terjadi di Getsemani? Hal penting apa yang kita bisa renungkan malam hari ini yang kita boleh hidupi bersama? Next. Getsemani bicara tempat berdoa. Getsemani bicara waktu berdoa. Apa yang Yesus lakukan di sana? Yesus berdoa. Apa yang Yesus doakan? Itu pertanyaannya. Yesus berdoa di Getsemani, apa yang Yesus doakan? Yesus tidak sedang berdoa untuk satu keadaan, Yesus tidak sedang berdoa untuk satu masalah, Yesus tidak sedang berdoa untuk orang lain atau pergumulan tertentu, tapi Yesus sedang berdoa untuk dirinya, untuk sebuah ketaatan. Yesus berdoa untuk dirinya yang harus melakukan dan menyelesaikan tugas dari Bapa. Bapak Ibu, bicara berdoa, selama ini apa yang kita doakan? Kita berdoa untuk masalah, kita berdoa untuk pergumulan, kita berdoa untuk keadaan. Tapi pernahkah kita berdoa, bergumul untuk diri kita sendiri, untuk satu ketaatan? Taat untuk satu tugas, untuk melakukan kehendak Bapa, untuk melakukan kepentingan Bapa dan menyelesaikannya.
Getsemani bicara berdoa, bergumul untuk sebuah ketaatan. Sebagai gereja yang dewasa, sebagai jemaat yang dewasa, kita perlu bertumbuh dalam pokok doa yang seperti ini. Berdoa tidak lagi untuk berkat, untuk sebuah pencapaian kita, tapi kita berdoa untuk sebuah ketaatan, untuk sebuah penyelesaian tugas dari Bapa kepada gerejanya. Tugas dari Tuhan untuk istri, untuk suami, untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk generasi. Itu yang Yesus lakukan, itu yang Yesus doakan. Getsemani memberikan satu keteladanan bahwa doa untuk sebuah ketaatan, bergumul untuk sebuah ketaatan. Bicara tentang itu next. Ada tiga jenis orang Kristen, bicara tentang ketaatan, bicara tentang kehendak Tuhan. Ada orang Kristen yang tidak peduli dengan kehendak Tuhan, hanya ikut saja, hanya mau apa yang disuka, yang enak, yang gampang, yang tidak berisiko, yang biasa-biasa. Ya, gak perlu berdoa, gak mau ambil pusing dengan itu. Tapi orang Kristen yang jenis kedua adalah orang Kristen yang bertindak selalu berdasar pada apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Tapi dia tidak melakukan dengan segenap hati, tidak dengan serius, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan tidak terwujud dalam hidupnya. Dan orang Kristen yang ketiga bicara bertindak berdasar pada kehendak Tuhan. Serius, segenap hati, berani bayar harga, total, tuntas, berani menderita untuk sebuah sukses, sebuah ketaatan, untuk sebuah keberhasilan di mana kehendak Tuhan dinyatakan. Getsemani, Yesus melakukan itu. Orang percaya kita perlu punya ketaatan yang serius untuk satu kehendak Tuhan, tugas Tuhan buat orang percaya diselesaikan. Amin, Bapak Ibu. Doa untuk hal ini, engkau dan saya butuh Getsemani, tempat dan waktu untuk berdoa, bergumul untuk satu ketaatan. Dan yang kedua, dari Getsemani, kita bisa belajar dari arti pentingnya doa. Dari Getsemani ini kita bisa belajar dari arti pentingnya doa. Yesus, Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-40 dan 46, di perikop ini bicara tentang taman Getsemani, Yesus mengajak murid-muridnya. Apa yang Yesus tekankan di sana kepada murid-muridnya? Di perikop ini, Lukas pasal yang ke-22, Yesus menjelaskan, meminta kepada murid-murid waktu sudah sampai di taman Getsemani, dan Yesus berkata, setelah tiba di tempat itu, Yesus berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ucapan bersama 2, 3. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hal ini tidak hanya dikatakan oleh Yesus satu kali, tapi Yesus menekankan itu 2 kali. Yesus menekankan tentang arti pentingnya doa. Dengan satu tujuan apa? Doa sesuatu yang penting. Doa bicara terhubung dengan Bapa di surga. Doa bicara membuka hati kepada Bapa di surga untuk mengalami impartasi Bapa surga kepada dalam hidup kita. Dan pentingnya doa, doa tidak bisa digantikan dengan aktivitas yang lain. Doa tidak bisa digantikan dengan program, doa tidak bisa digantikan dengan persembahan. Persembahan kita, pemberian-pemberian kita, doa tidak bisa digantikan dengan pelayanan. Doa tetap harus dilakukan bicara menyediakan waktu dan tempat untuk kita berhubungan dengan Bapa di surga. Yesus menekankan ini kepada murid-murid. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tapi yang terjadi adalah murid-murid tertidur. Dan kemudian Yesus datang lagi. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Gereja Tuhan, jemaat yang dewasa, untuk sebuah pencapaian kehendak Tuhan yang diwujudkan di dalam hidupmu dan hidupku, kita perlu berdoa. Kita melakukan tidak dengan kekuatan sendiri, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Sekarang apa yang terjadi saat seseorang gagal untuk berdoa dan berjaga?
apa yang terjadi saat seseorang gagal dan berdoa, gagal untuk berdoa dan berjaga. Kita bisa melihat dari apa yang terjadi dengan Petrus waktu Yesus selesai berdoa dan Yudas Iskariot datang untuk menangkap Yesus bersama gerombolan orang-orang. Kemudian Yesus ditangkap, tapi tiba-tiba Petrus menghunuskan pedang dan kemudian menetakkan pedang itu di telinga seorang hamba imam besar. Dan telinga orang itu putus. Ya. Petrus gak siap dengan keadaan yang ada. Dia yang harusnya berjaga, dia tertidur. Dia yang harusnya berdoa, dia tertidur. Ya. Yesus tidak pernah menyuruh untuk Petrus memotong telinga. Itu bukan tugas Petrus. Tapi apa yang terjadi dengan orang yang harusnya berjaga, tapi dia tidak berjaga. Dia melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan. Kemudian Yesus memasang kembali telinga dari hamba itu. Bapak Ibu yang terkasih, engkau dan saya gereja Tuhan, doa bukan pilihan lagi. Doa menjadi kewajiban kita. Amin. Untuk sebuah pencapaian. Apa kehendak Tuhan? Doa bukan hanya untuk sebuah berkat. Doa bukan hanya untuk sebuah mujizat, tapi doa untuk sebuah ketaatan terwujud dalam hidup pribadi setiap kita. Amin. Ya, kita minta ini terjadi dalam hidup kita. Kemudian apa yang terjadi dengan Petrus? Dia enggak hanya memotong telinga si Malkus, hamba imam besar itu. Tapi dia menyangkal gurunya, menyangkal Yesus 3 kali. Apa yang terjadi dengan orang yang tidak berjaga? Hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, justru terjadi, jadi masalah, kecewa, mengecewakan orang lain, menyakiti orang lain. Mari kita berjaga dan berjaga. Dan Matius 26 ayat 56 juga dikatakan bahwa waktu Yesus ditangkap, dijelaskan bahwa ada firman yang berkata bahwa semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Gereja Tuhan, kita enggak bisa berkata bahwa hari ini aku kuat. Sebab firman Tuhan mengingatkan pada kita bahwa berjagalah dan berdoalah. Supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Amin. Roh memang penurut. Roh penurut tapi daging lemah. Itu yang Yesus juga lakukan. Roh penurut tapi daging lemah. Yesus berdoa. Dia ngajak murid-muridnya berdoa. Yang kedua, bicara arti pentingnya doa. Di dalam doa, apa yang bisa kita lakukan, apa yang Yesus lakukan waktu dia datang di tengah kesunyian, di malam yang dingin. Dia berhubungan dengan Bapa di surga, dia mencurahkan isi hatinya. Yesus tahu apa yang akan terjadi. Yesus tahu apa yang harus terjadi dengan dirinya dalam rangka sebuah ketaatan. Dalam rangka melakukan kehendak Bapa di surga. Untuk satu karya penebusan buat manusia di dunia. Dia tahu, ya, dia sudah dengan bulat hati untuk melakukan itu. Tapi, apa yang terjadi? Pergumulan di dalam batinnya, dicurahkannya kepada Bapa di surga. Ya, dikatakan bahwa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dia berkata, ya Bapa, curahkan dalam rangka ketaatan. Tuhan mau gerejanya menjadi terang untuk orang Sunda di tempat ini. Amin. Itu Tuhan mau. Engkau yang sudah diselamatkan, selamatkan keluargamu. Amanat agung harus dilakukan. Berat Tuhan, gak bisa. Ya. Tapi apa? Ya, untuk satu karya keselamatan, Yesus harus minum cawan. Cawannya ini bicara cawan apa? Cawan murka Allah yang harus ditanggung oleh Yesus. Dosa manusia harus ditanggung oleh Yesus. Hukuman Yesus yang tidak bersalah, Yesus dihukum. Dan yang terberat adalah Yesus harus terpisah dengan Bapa di surga. Itu yang terberat bagi Yesus.
Kalau sekiranya mungkin, Bapak Ibu, di dalam doa kita, curahkan apa yang jadi kesulitan untuk target-target di dalam pelayanan, target di dalam keluarga. Sampaikan sama Tuhan. Ya. Dia berkata, jika sekiranya mungkin, tapi doa yang Yesus miliki adalah doa yang dalam kerendahan hati dan kelembutan hati. Bukan yang ku kehendaki, tapi yang engkau kehendaki. Bapak Ibu, apakah Anda punya waktu untuk Anda mencurahkan isi hati Anda kepada Tuhan berkaitan dengan fungsimu sebagai istri, sebagai suami, sebagai pemimpin di dalam pelayanan, pemimpin di dalam kelompok bisnis dan komunitas. Kehendak Tuhan harus terlaksana dalam hidup kita. Amin. Untuk itu engkau dan saya perlu Getsemane, waktu untuk bergumul, berdoa apa yang berat, sampaikan sama Tuhan, sama Bapa di surga. Next. Ya. Yesus di dalam Lukas 22 ayat 44, Yesus sangat ketakutan. Takut sebagai manusia, Yesus ngalamin ketakutan yang luar biasa. Dan di dalam apa yang dia lakukan di dalam menghadapi ketakutan itu, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh berdoa, ucapkan bersama 2, 3. Bersungguh-sungguh berdoa. Sebuah ketakutan dalam rangka ketaatan tidak untuk dihindari. Ketakutan di dalam sebuah ketaatan kita kepada Tuhan datang bersungguh-sungguh berdoa. Dan kita melihat bahwa kesungguh-sungguhan doa enggak ada yang sehebat ini ya. Kesungguh-sungguhan Yesus di dalam berdoa sampai dia ngalamin hematidrosis. Itu bicara darah yang mengalir dari kelenjar keringat ya, karena stres yang begitu berat yang dialami oleh seseorang itu terjadi. Seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah peluhnya. Bapak Ibu, kesungguh-sungguhan Yesus, biar ini jadi teladan buat kita semua. Bergumul sama Tuhan untuk sebuah ketakutan. Mungkin rasa malu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin untuk mengampuni contohnya. Aku enggak salah. Kenapa aku harus mengampuni dia? Aku harus meminta maaf kepada dia. Ya. Ego kita. Marah, mungkin takut, malu, atau ada resiko tertentu yang harus dihadapi, atau mungkin tidak mampu untuk melakukan sebuah ketaatan, datang sama Tuhan dan bersungguh-sungguh berdoa. Apakah Anda dan saya punya gaya doa yang seperti ini? Ini orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dan next. Tidak hanya itu yang Yesus lakukan, yang terjadi dalam diri Yesus di dalam doanya di Getsemani. Di ayat yang lain dijelaskan bahwa ia maju sedikit dan merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Yesus berdoa enggak hanya berlutut, tapi dia sampai merebahkan diri ke tanah. Ya. Jadi rasanya, aduh Bapak, kalau mungkin biarlah cawan ini lalu ya. Sekiranya mungkin saat ini lalu daripadaku. Pergumulan yang luar biasa, perang batin kalau saya bilang. Wah, tapi itu diluapkan kepada Bapa di surga. Tapi kuasa doa itu luar biasa. Amin. Next. Yesus mendapat kekuatan. Mendapat kekuatan, ucapkan bersama 2, 3. Mendapat kekuatan. Di dalam doa ada kuasa. Di dalam doa ada kekuatan. Doa untuk sebuah ketaatan. Doa untuk sebuah kemampuan untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Untuk mampu bersaksi, untuk mampu mengampuni, untuk menjadi berkat, untuk melayani, untuk melakukan hal-hal besar yang Tuhan taruh untuk satu pencapaian. Ya, di dalam doa Tuhan memberi kekuatan. Ada seorang malaikat dari langit yang menampakkan diri kepada Yesus dan memberi kekuatan kepadanya. Bapak Ibu, Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Amin. Dia tidak berdiam diri. Oleh sebab itu, orang percaya, hamba-hamba Tuhan,
keluarga-keluarga, alami kekuatan Tuhan dicurahkan dalam hidupmu, pernikahanmu, pernikahanku, untuk kita menyelesaikan dan melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, ini harus jadi bagian kita. Ini harus terjadi dalam hidup kita. Next. Dan gak hanya itu, apa yang terjadi saat hati seseorang terbuka kepada Bapa di surga? Kelembutan Bapa itu akan ngalir dalam hati orang-orang yang terbuka hatinya sama Tuhan. Yang awalnya gak mampu, gak mau, gak rela, susah, kalau bisa enggak. Ya. Tapi di doanya Yesus yang kedua ini, saya mengutip ya Matius pasal yang ke-26. Dia berkata bahwa ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saya menangkap bahwa ini titik di mana Bapa di surga memberikan kekuatan kepada Yesus untuk menghadapi pergumulan yang begitu berat. Dan Yesus berkata, Bapakku, jikalau cawan ini memang tidak mungkin lalu, karena aku harus meminumnya, ya, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu, katakan bersama 2, 3. Jadilah kehendakmu. Ada satu konsekuensi-konsekuensi yang harus terjadi dalam hidup, di pelayanan kita, di pernikahan kita, ya. Saat hati kita terbuka kepada Bapa di surga, Tuhan akan membuat hati kita lembut. Tuhan akan membuat hati kita rela untuk menghadapi resiko, menghadapi tantangan, untuk sebuah ketaatan, bersaksi, tidak malu, tidak takut, menjadi berkat, berbagi, merasa tidak rugi, mengampuni, karena ya keturunan Abraham dipanggil untuk diberkati, untuk menjadi berkat. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Engkau harus pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan mencari buah itu dalam hidup engkau dan saya. Jadi kita enggak bisa fokus lagi dengan tidak hanya fokus kepada berkat-berkat, sukaku, senengku, ingin keinginanku, tapi apa yang Bapa mau, itu yang jadi fokusnya Yesus. Doanya, doa yang sejati beralih dari fokus diri kepada fokus Bapa di surga. Fokusnya tidak apa yang aku butuhkan, bukan my needs, bukan kebutuhanku, tapi his desire, apa yang menjadi kerinduan Bapa. Fokus doa kita, fokus pergumulanmu, pergumulanku, fokuslah dan bergumullah untuk satu kehendak Bapa terjadi dalam hidup kita. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga, dari doa di Taman Getsemani ini, apa yang kita bisa tangkap? Kesiapan mental dan kerelaan hati untuk taat. Bapak Ibu yang terkasih, ini titik kemenangannya Yesus. Dari hasil bergumulnya dan berdoa sampai berpeluh darah, seperti titik-titik darah pergumulan Yesus yang begitu berat, ya, dan lewat malaikatnya Yesus mendapat kekuatan, dan endingnya adalah Yesus siap mental dan rela hati untuk apa? Untuk taat. Firman Tuhan dalam Matius 26 dikatakan bahwa sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu, memang murid-murid suruh tidur, yang murid-murid disuruh berdoa tapi mereka tidur. Yesus menemukan itu. Dan waktu Yesus melihat mereka tidur dan dia berdoa sekali lagi. Dan kemudian dia berkata kepada murid-murid, tidurlah sekarang, sok istirahat. Ya. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Setelah Yesus bergumul beberapa saat untuk menghadapi penderitaan, siksaan, ya, memberi dirinya mati tanpa dosa, menderita untuk orang berdosa, Yesus
berkata seperti itu. Anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Saatnya sudah tiba. Ayo bangun, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dan sementara Yesus berbicara belum selesai. Dan kemudian Yudas Iskariot bersama gerombolan itu datang dan menangkap Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, sebuah pergumulan yang hebat. Bersama Bapa di surga, kekuatan datang dan kesiapan mental dan kerelaan hati untuk taat. Ini yang perlu kita miliki sebagai gereja Tuhan, jemaat yang bertumbuh dewasa. Miliki kesiapan mental dan kerelaan hati untuk taat. Amin. Taat bukan hanya untuk urusan yang enak mah gampang. Tapi taat untuk menghadapi sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang pahit. Itu yang menjadi masalah bagi kita. Tapi engkau dan saya perlu punya Getsemani dalam hidup kita masing-masing. Supaya pelayanan di mana kita ada, rumah tangga di mana kita ada, komunitas di mana kita ada, menyelesaikan kehendak Bapa di surga. Ada harga yang dibayar, ada ketaatan yang total, dan kehendak Bapa diwujud nyatakan. Next. 3 ayat terakhir sebagai penutup. Kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Tetap ditayangkan. Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kepada kita. Tuhan sudah mau datang. Kuasai diri. Bersibuk ria harus sesuatu yang jelas. Bergumul siang malam untuk sesuatu yang esensi yang jelas. Ya, kuasai dirimu, jadilah tenang. Suami-suami, jadilah tenang. Istri-istri, jadilah tenang. Ya, pemuda-pemuda, jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk kamu, kau dan saya. Melakukan kehendak Bapa di surga. Next. Sebab. Ya. Matius 7 ayat 21 dikatakan bahwa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga. Surga adalah bagian yang disediakan buat orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yesus memberikan teladan ketaatan melakukan kehendak Bapa di surga seberat apapun. Harga dibayar dengan pergumulan yang begitu rupa. Tapi kemenangan dia raih. Dan kehendak Bapa diwujud nyatakan. Jangan sampai nanti saatnya Tuhan datang. Dan dia berkata, aku enggak kenal kamu. Karena engkau hanya berseru kepadaku, Bapa, Bapa, tapi engkau tidak melakukan kehendak. Hari ini pastikan pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan dalam rangka melakukan tugas dan kehendak Bapa di surga. Amin. Pernikahan kita, kita lakukan, kita jalani dalam rangka kita menyelesaikan kehendak Tuhan lewat pernikahan kita. Bisnis dalam rangka menyelesaikan kehendak Bapa di surga. Dan yang terakhir saya minta ditayangkan, musik bisa siapkan diri. Yohanes 17 ayat yang keempat. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini sebuah pernyataan Yesus bahwa aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing. Dengan peranmu, dengan fungsi Anda dan saya masing-masing. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk kita memuliakan Bapa di surga? Yesus sudah memberikan teladannya. Dia menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan. Dan biarlah dengan hidup yang Tuhan beri,
saat akhirnya nanti kita juga boleh menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan dalam hidup kita. Amin. Kita tunduk kepala.